Ya ampun, Reza sayang banget ini ketika dewan juri menekan tombol merah, yeah. Kamu tidak bisa membuka gerbang. Tapi saya penasaran, Reza kamu tadi sadar gak? Kamu nyanyi, kamu merasa kamu tadi memberikan yang terbaik atau tidak? Tidak. Kenapa? Di mana? Nadanya. Hah, kenapa? Kamu nadanya sadar kalau kamu tadi agak pici ya? Nadanya kurang pas ya sayangnya? Nadanya kurang pas. Ya udah gini aja Reza, kita pengen ngobrol-ngobrol sama kamu, kamu ke depan aja ya kalau gitu. Tepuk tangan untuk Reza dari Probolinggo. Iya, oke. Okay. Sini Neng. Gak apa-apa ya, keluarnya dari samping ya. Iya, betul. Siap. Karena Reza ini kalau seandainya dia lolos, itu katanya akan memberikan persembahan kepada kita semua. Reza, ayo kita ke tengah. Iya, juga ya. Untuk Reza. Nah, katanya kamu ingin mempersembahkan kepada kita itu sesuatu. Iya. Oh. Apa itu? Tarian Remo. Tarian dari, Remo? Iya. Tarian Remo itu apa? Tarian dari mana? Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Biasanya ya pembukaan. Buat upacara-upacara? Biasanya menyambut bupati gitu. Oh ya, tamu-tamu VIP, baiklah. Ya. Saya pengen lihat dong, saya pengen belajar juga. Oh gitu. Boleh. Boleh. Kamu sendiri atau sama siapa? Ada teman-teman? Sendiri. Sendiri? Oh, sama ada yang di belakang. Ada teman-teman juga. Boleh kalau begitu tepuk tangan untuk Reza dari Probolinggo. Ini dia persembahannya, tari Remo. Silakan Reza. Kita kesini dulu, kamu karena sudah berdiri di sini sudah mempersembahkan tarian, nggak apa-apa. Kamu boleh salam-salam sama keluarga di Probolinggo. Iya. Ya. Maju lagi. Kamu jangan mundur-mundur sayang. Nah, di sini biar dapat cahaya. Iya. Terima kasih. Terima kasih sudah yang dukung Reza ya. Mohon maaf Reza tidak bisa lanjut. Mungkin di lain kesempatan lagi, insya Allah. Terima kasih. Semangat Reza. Semangat. Luar biasa. Besok berarti udah ngajarin anak-anak lagi? Iya, insya Allah. Udah libur berapa hari nih nggak ngajar? Tiga hari. Pasti anak-anaknya udah pada kangen sama kamu ya. Salam buat teman-teman yang ada di sana. Terima kasih.